Kisah asmara Agnes Mo kembali jadi sorotan publik. Ia kini disebut sedang menjalin hubungan dengan pesepak bola Persita Tangerang, Rafael Maitimo. Lewat sebuah akun gosip di Instagram, Agnes Mo dan pemain naturalisasi ini terlihat sedang bergandengan tangan di sebuah toko swalayan. Keduanya mengenakan busana casual. Hanya itu, melalui Instagram storiesnya, Agnes Mo juga tak malu lagi memperlihatkan keakraban dengan Rafael Maitimo. Pelantun lagu Cook Battle ini mengunggah foto dirinya sedang berada di samping Rafael. Agnes Mo mendekatkan wajahnya pada pria berambut pirang itu. Kedekatan keduanya pun memancing reaksi dari warganet. Sebagian besar memberi komentar yang positif atas hubungan mereka. Maitimo ini pemain beruntung, udah main di berbagai klub besar, naturalisasi, sekarang pacaran sama Agnes, beruntung banget, kata Timo Official. Semoga sama mas yang ini mbakmu mendapat kebahagiaan sejati ya, tambah yang lain. Perjalanan Agnesmu mencari pasangan memang cukup panjang dan berliku. Ia sebelumnya pernah dekat dengan sejumlah artis besar di Indonesia seperti Daniel Mananta dan Rizky Aditya. Ia juga sempat digosipkan pernah berpacaran dengan pebasket Denny Sumargo. Terakhir, ia sempat menjalin kasih selama bertahun-tahun dengan Wijaya Saputra alias Wijin, yang kini hanya menjadi kekasih Gisela Anastasia. Siapapun kekasih Agnes Monica, mari kita dukung. Semoga hubungannya langgeng sampai pernikahan. Amin.